matiin dulu. Nah, kita nyalakan. Tinggal dua lagi indikatornya. Nah, udah hijau, sudah connect. Oke, kita masih kalibrasi. Sebenarnya mungkin udah cukup satu kali, tapi karena lebih baik lah daripada enggak sama sekali. Oke, udah home point-nya dapat, tinggal nunggu GPS. Saya lupa tadi CC baterainya belum dicek. Sekarang saya perlihatkan yang ini aja. Ini 21, berarti yang itu kisaran, yang ini kisaran 20 atau 21 juga. Oke. Kita langsung tes terbang. Mungkin sekarang kita yang pertama tes jarak mungkinnya sejauh mungkin. Sama apa ya? Ya terserah nantilah. Bikin video ngejar saya aja lah. Oh. Oke. Udah connect. Kita coba landing pakai yang di screen. Oke, take off. Oke, lupa rekam. Rekam dulu. Coba deh. Hah? Itu empat gitu. Stop. Op, op. Bahaya sekali. Ini kelemahan, saya gak tau kelemahan atau apa ya, intinya DJI ini yang seri Phantom ini, saya tanya di grup, ini gak ada untuk mode speed ya, ini gak bisa salah atau pelan ini, atau saya gak tahu cara nyetingnya. Intinya saya tanya di grup itu gak ada, soalnya ini satu speed saja. Oke, sekarang itu aja. Tadi hampir aja. Nanti bro, nanti. Kesiaran. Oh iya, apa? Kesiarannya kemana? Nanti bakal backlight. Oke, sekarang kita coba tes jarak dulu ya. Tapi sebelumnya pakai ini dulu. Pakai booster dulu, kali aja ngaruh.